Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya lagi Muhammad Nur Hakim daripada Virtual Instrument and System Innovation Sdn Bhd ataupun dikenali sebagai VC Sdn Bhd ataupun juga dikenali sebagai VC Energy Sdn Bhd. Okey. Bersama-sama saya lagi pada hari ini kita akan saya akan berkongsilah saya punya pengalaman, pengetahuan dan juga mungkin sebuah sedikit tentang cara penggunaan saya menggunakan LabVIEW khususnya dalam cara kita menghasilkan report ataupun setengah orang panggil report generation. Okay, sedikit recap pada beberapa bahagian part yang kita dalamkan terlebih dahulu sebelum ini saya dah tunjukkan ataupun kongsikan kepada anda semua cara untuk generate report in terms of Word report dan juga Excel report dan lebih penting sekali berdasarkan template yang kita dah sediakan terlebih dahulu. Okay, sekarang ni kita akan move on to the next part, which is kita akan try untuk save kita punya report into a PDF file dan juga dan the most interesting part yang mungkin ramai orang minat lah, kita akan create satu benda yang kita panggil sebagai temporary file ataupun certain orang panggil HTML file. Okay, apa fungsi HTML file? HTML file ni dia lebih fungsi pada temporary file lah, nama pun temporary file, jadi dia bersifat sementara. Dan apa yang lebih menariknya tentang HTML file ni adalah kita boleh buka file ni dan viewkan dia pada kita punya web browser. Okay, menarik kan? Jadi web browser tu kita boleh grab dia punya link dan kita boleh buka pada mana-mana web browser. Okay, tapi just dia punya apa kata apa karakteristik tu based on local PC saja, tak ada lah. Boleh view pada PC lain. Just untuk PC yang anda gunakan sahaja. Okay. Tanpa membuang masa, kita teruskan pada saya punya perkongsian. Okay, macam biasa, saya akan buka balik saya punya software LabVIEW saya. Okay. Dan apabila software LabVIEW anda dah dibuka, anda akan dipaparkan dengan dua jenis video yang kena sebagai front panel dan juga block diagram. Ini sedikit recap. Sepatutnya anda dah faham dan juga tahulah dia punya function yang mana satu dan juga anda dapat bezakan yang mana satu front panel dan juga block diagram. Kalau di sini seperti biasalah, front panel yang ada grid ni dan block diagram yang blank white. Okay. Seperti yang anda ingat, saya akan cuba okay. Copy. Control V. Okay. Kalau anda masih ingat lagi lah, ini adalah contoh yang kita buat pada bahagian part sebelum ini. Ini adalah contoh yang mana kita nak cuba untuk generate Word report. Okay. Jadi ini saya tutup dahulu. Data, ok di sini dia. Kalau anda masih ingat lagi pada part yang sebelum ni, pada bahagian ruangan front panel tu kita sediakan dua jenis user input, iaitu in terms of string control untuk user masukkan dia punya nama ataupun nama operator ataupun apa sajalah. Ok, seterusnya adalah table input yang mana user akan masukkan dummy data lah, saya katakan dummy data sebab yang ni data ni tak ada, just random data dan tak ada kaitan dengan apa-apa ataupun kita tak buat analisis apa-apa pun pada bahagian data ini. Dan saya pecahkan kepada tiga subkategori ataupun kategori, data 1, data 2, data 3, dan anda boleh masukkan just typing any value of data, tak kisah, just random data saya, sebab tak perlu penting, sebab yang pentingnya di sini adalah saya nak anda tahu cara penggunaan asas dan cara asas menggunakan LabVIEW. Dan pada masa yang sama, cara akses untuk anda generatekan report dalam LabVIEW. Okay. Nah, biasa kita ada error in, error out untuk kita control kita punya execution flow dan juga untuk kita tahu sama ada kita punya program ni bermasalah ataupun ada error ataupun tidak. Okay. Ini adalah block diagram yang sama juga saya ambil daripada
tutorial sebelum ini. Cuma apa yang membezakan dia ataupun sedikit trick, tak adalah tricky, cuma sedikit penambahan apabila kita nak generate ataupun save file kita dalam bentuk PDF. Kalau anda perasan, ada satu extra palette yang saya tambah di sini, dikenali sebagai print report. Okey. Sebab kalau anda perasan, pada bahagian ruangan create report ni, dia hanya keluar paparkan tiga jenis report saja untuk di generate: HTML, Word dan juga Excel. Jadi kalau kita nak generate report dalam bentuk PDF macam mana pun, sebab tu kita boleh generate macam ni. Kita boleh generate in terms of cara lain. Kita pakai palette print report. Print report ni anda boleh dapatkan daripada sini, daripada subkategori palette report generation, dan kita pilih print report. Okay, daripada print report ni saya akan sambungkan selepas report word itu di save. Dan kalau anda tak faham apa function print report ni buat, seperti yang saya terangkan sebelum ini, anda boleh tekan Ctrl H dan akan keluar satu pop-up window yang dikenali sebagai contact help. Contact help ni dia akan jelaskan sedikit secara ringkas lah, bukan detail. Dia akan explain secara ringkas yang mana yang pin out yang wajib diwayakan, yang mana pin out yang just tak mandatory untuk diwayakan tapi boleh jadi sebagai tambahan. Dan juga ingin saya take note di sini bahawa pada bahagian yang pin yang dia punya text diboldkan ini adalah bahagian yang wajib untuk kita wayakan. Manakala yang lain ni tak wajib, kita boleh wayakan sama ada kalau tak wayakan pun tak apa. Kalau wayakan pun tak apa. Okey. Jadi kalau nak secara detail dia punya penerangan tentang apa yang palette ni boleh buat, boleh pergi kepada orang detail lab lah. Tapi saya tak nak pergi secara detail, saya cuma nak tunjukkan anda apa yang boleh buat. Okay. Sekarang semua dah settle. Kita dah save tempat yang sama. Sekarang kita boleh isikan nama saya, MOHDMURHAKIM. Okay. Kita boleh cuba run. Okay, dia akan ambil sedikit masa untuk dia buka file Word tu, untuk dia save file Word tu dalam bentuk Word, dan juga untuk dia save lagi sekali dalam bentuk inilah yang katakan. Dia tak boleh directly save dalam bentuk PDF, tapi dia akan keluar satu from user dialog yang mana dia akan minta user untuk cari, untuk bagi file name yang dia nak savekan file PDF tu, dan untuk dia bagi, untuk user cari location untuk user nak save PDF file tu. Kalau macam ni, saya nak pilih desktop. Saya pilih file report yang saya dah create terlebih dahulu untuk saya simpan semua saya punya report Excel, Word dan juga HTML dan juga PDF lah. HTML memang tak boleh save di sini lah sebab HTML dia view over web browser. Kalau di sini saya nak bagi nama simple saja, PDF report. Okay, saya dah save. Bila save je, dia akan terus stop lah program. Okay, nampak stop. In case kalau ada error pada bahagian ruangan error out ni, akan ada display error. Tapi sekarang ni dia tak ada display error, jadi kita punya program execute dengan properly dan juga bagus lah. Okay, kita boleh minimize kita punya front panel. Kita tengok blok diagram, kita boleh cari balik kita punya folder file report. Jadi sekarang anda boleh dapat lihat saya punya PDF report dah dapat di-generate. Kalau anda perasan sekarang ni saya, mungkin ada certain orang akan guna Adobe Acrobat Reader DC ataupun apa jenis perisian lain. Tapi bagi saya, saya lebih selesa untuk menggunakan perisian Foxit Reader.pdf lah, sebab dia lebih, tak tahulah, mungkin saya, bagi saya lebih selesa sebab dia pun dia lebih laju lah. Dah boleh buka, kalau anda nak view, ok di sini. Nah, ini saya katakan ni PDF report dah, dia tak insert data kepada PDF report, tapi dia ambil word data yang dah disavekan tadi dan dia akan savekan lagi sekali word tu ke dalam bentuk baru yang dikenali sebagai PDF. Okey, inilah kita dapat ilat. Buat masa sekarang ni PDF tak ada
function palette yang khusus lagi untuk insert data directly daripada user input directly kepada PDF. Tapi berdasarkan saya punya finding beberapa hari yang lalu, sekarang ada custom palette yang mana developer-developer lain yang dah buat, yang mana user boleh directly grab data daripada user input and directly save pada PDF tanpa perlu save pada Word dan juga Excel. Jadi tapi tak perlu bimbang ataupun tak perlu khawatir tentang step untuk yang tu dahulu, sebab kerana pada bahagian ini saya anda nak tahu secara asas je dahulu. Okey, secara asas untuk anda kuatkan anda punya fundamental. Okey. Kita punya step untuk generate report PDF in terms of Word dah settle. In terms of Excel pun sama juga step dia. Anda cuma perlu tambahkan palette ini saja. Palette, oh maafkan saya, pilih ini. Okey, sekejap ya. Ah, okey, anda cuma perlu tambahkan satu palette ini saja. Palette ini. Untuk anda pilih dia punya... Untuk anda savekan file yang dah di, sama ada Word atau Excel yang dah disavekan itu dalam bentuk PDF. Dan yang paling penting, anda kena select inilah. Kalau anda nak select Word, anda pilih Word. Kalau anda pilih Excel, anda pilih Excel. Dan juga dia punya ni, name range ataupun bookmark. Pastikan ni adalah betul-betul. Kalau Word, pastikan anda isikan dalam ruangan bookmark. Dan kalau Excel, pastikan anda isikan dalam ruangan name range. Okay, settle untuk cara kita save kita punya file dalam ataupun report dalam bentuk PDF. Okay, sekarang untuk the next step adalah untuk kita generate report dalam bentuk HTML file. Okay, tutup dulu. Okay, save. Kalau tak save, okay, saya create another new BI. Alamak, silap. Okay, saya create another new BI. Okay. Masih punya form panel dengan block diagram. Okay. Untuk HTML file, macam biasa, firstly, step saya lah. Okay. Saya akan biasakan sebagai habit saya dulu, saya akan create ini error in dan juga error out. Top H. Saya akan susun balik dia punya tagging. Align balik bagi betul-betul sama. Okey. Sekejap sikit-sikit ni. Step dia sama. Macam biasa. Kita pingkan balik. Kita punya report generation function palette. Dan kita akan ambil create report. Ini yang penting lah. Dua benda pertama yang penting dahulu kita ambil. Okay, report. Dispose report. Mana-mana programming function dalam LabVIEW, dia akan pentingkan dua benda dahulu. Open, close. Create, dispose. Okay, jadi kita linekan dahulu. Sambungkan dia punya arrow line. Klik di sini. Klik sini. Buang. Okey. Okey, report kita letak pada bahagian permulaan. Dispose report pula kita letak pada bahagian penghujung dia. Okay. Jadi tengah-tengah in between create and dispose ni lah kita letak functionality pada kita punya programming. Kita nak letak gambar ke, kita nak letak user input ke, kita nak letak data ke, in between this di antara create report dan juga response report. Okay, macam biasa kita akan pilih report type dan klik constant, dan kita akan pilih HTML sebab kita nak create report in terms of HTML file type lah. Kemudian kita akan ambil report generation. Kita akan set report header text. Okay, sebentar. Okay, saya ambil. Saya ambil dia sahaja. Apa ini?
saya import header text, wayakan. Kalau anda tak tahu mana nak cari, anda boleh just quick drop dia. Dan control space, anda boleh type set report header text. Okay, anda boleh pilih daripada sini, dia ada keluar function palette yang sama macam ni juga. Saya sambungkan. Dan macam biasa, kita perlu sambungkan dia punya reference. Jangan lupa ya. Oh, silap. Oh, ini create report. Maafkan saya. Kita remove balik. Kita ambil yang ni. Palette yang ni. Ini buat betul. Okay. Ini untuk kita set kita punya report header. Kita wirekan dia punya reference. Okay. Center header text, right header text. Okay, yang ni kita nak masuk pada bahagian mana? Center ke, right ke, left ke? Jadi, biasanya header mesti orang nak center kan? Jadi, saya akan pilih bahagian center. Saya akan create control. Saya akan tarik sedikit ke atas. Dan apabila anda directly create control pada bahagian block diagram, dia akan automatically juga akan create control pada bahagian from panel. Ni anda boleh replace dengan style yang lebih menarik lah. Macam saya pilih silver saja. Okay, anda boleh expand dia. Okay, center header text. Okay, seterusnya kita kena letak dia punya HTML header size lah. Okay, constant, dia akan keluar satu bentuk data type, dia kenali sebagai enum constant. Okay, enum constant ni merujuk pada apa? Enum constant ni dia merujuk pada group of constant. Okay, kalau ini sebagai contoh, ini adalah constant sahaja, a single element of constant. Tapi kalau enum constant ni, dia merujuk pada group of constant. Okay. Seterusnya, saya juga nak insert image kepada saya punya HTML file. Jadi saya akan pilih append image to report. Okay, saya wirekan dia punya reference. Saya create constant pada punya path. Okay, di sini dia akan keluar 5 path constant. Macam biasa, saya akan browse for path untuk dicari balik path yang mana image yang anda nak paparkan pada anda punya HTML file. Saya dah savekan di desktop. Dan saya ada ni, saya punya image dalam format .jpeg. Saya boleh minimiskan sedikit saya punya constant. Dan dia dah jadi lah, dia punya file path siap. Seterusnya, anda boleh cuba customize lagi anda punya statement report. Anda boleh append horizontal line. Horizontal line ni dia akan create satu line lah, line horizontal pada anda punya HTML report. Okay, macam biasa, sambungkan dia punya reference. Okay, seterusnya, katakanlah dalam light view anda ada bermain dengan graph. Okay, graph symbol, graph, waveform graph. Okay, yang ini saya naikkan ke atas sikit. Ini saya masukkan antara ruangan yang tengah. Okay,
pada masa ni saya tak paparkan apa-apa jenis data lah pada graf ni sebab just untuk permulaan saja kosong. Jadi kita tak pentingkan apa-apa value. Macam mana kalau kita nak paparkan image graf ni pada bahagian IT HTML5? Okey. Ni cara dia. Okey, bila kita dah create graf, dia akan create satu indicator. Yang ni kita panggil indicator. Dari sini kita boleh create satu benda satu property yang kita kenali sebagai reference. Okey. Reference waveform graph. Okay, di sini kita boleh ambil satu palette yang kita kenali sebagai pen control image to report. Kita wirekan balik kepada kita punya control reference. Okey. Dia punya ruang yang saya nak yang itu sahaja. Okay, itu sahaja sekarang ni. Dan seterusnya saya kemaskan sedikit saya punya program. Dan tak perlu sang kalau kita tak wirekan ni sebab kita dah create reference dan kita dah wirekan reference tu kepada kita punya palette. Jadi waveform indicator ni kita tak perlu wirekan pada mana-mana part lah. Jadi seterusnya kita akan pilih append report text macam biasa yang saya guna sebelum ni untuk Word ni dekat Excel. Di sini saya nak create satu constant yang baru, pen on new line. Saya nak pastikan dia sentiasa betul true. Okey, ini untuk apa? Supaya supaya apabila user masukkan input dia akan sentiasa create line baru. Okey, tak adalah apabila dia touch sentence tu line tu akan sentiasa tambah pada hujung-hujung sentence. Kemudian pada bahagian text ni saya akan create control. Okay, text. Oh. Create control. Okay. Pula adalah ruangan teks yang mana user. Okey, baiklah, lebih dahulu saya nak replace lah, replace dengan style lebih menarik. Macam biasa saya lebih selesa ataupun tertarik menggunakan silver style. Saya boleh string control. Okey, barulah nanti jadi lebih user interaktif. Dan juga saya akan append another new line. Saya copy balik lepas user tulis-tulis apa di bahagian tu, dia akan create line lah untuk separate macam separate space. Jangan lupa sambungkan dia punya reference. Dan yang paling menariknya, saya maksudkan ada satu palette yang kita boleh guna adalah palette ini. Control H, append hypertext link anchor to report. Kalau okay, apakah append hypertext link anchor to report? Kalau anda perasan lah pada mana web page ke ataupun certain report kan, akan ada satu link yang mana dia boleh di hypertext kan, dan apabila kita klik pada link yang disediakan tu, dia akan redirect user kepada new page, new website page lah. Okey. Contoh saya wirekan. Saya sambungkan dia punya reference.
macam saya, link yang saya nak paparkan adalah contoh link website dan tempat yang mana saya bertugas sekarang ni, iaitu di BC. Jadi saya akan wayakan terus kepada link text. Link text, dan juga saya akan pada URL of link. Okey, saya just shortkan dia dua sebab saya nak paparkan dia semua apa terima input yang sama. Okey. Seterus itu kita akan pakai palette yang ini juga. Yang dipanggil sebagai Open HTML Report in a Browser. Yang ni lah, palette ni yang akan from user, dia akan redirect user kepada web browser tersebut. Sebab kadang-kadang kalau bila dia, sebab bila kita dah create report, dia tak automatically redirect. Tapi apabila kita create report tu, dia akan automatically redirect. Jadi kita nak function yang macam tu, jadi kita pakai palette ni. Kita wayakan ini. Okay. Kita wayakan directly kepada kita punya close reference. Okay. Okay. Dah settle kita punya block diagram. Kita pergi balik semula kepada kita bahagian kita punya front panel. Okay. Kat sini saya nak anda semua take note lah pada bahagian teks yang anda nak tuliskan pada bahagian HTML ni. Cara kita nak tulis teks untuk HTML file ni agak berbeza dengan report-report lain. Sebab HTML ni dia dah in terms of another language, another programming language. Sebab dia language yang dikhasakan untuk user interface. Jadi dia punya language tu agak sedikit berbeza lah. Kalau kita nak write text ke, kalau mungkin ada certain developer yang dah biasa bermain dengan HTML file, mungkin dia dah ada tahu. Tapi kalau contoh saya nak gunakan yang ini, okay, dia ada certain format ni kita kena tambahkan kalau kita nak type text. Control V. Okay, di sini text yang saya nak paparkan. Okay, contoh di sini ada tab. Kalau anda perasan, ini yang saya katakan sedikit kelainan tadi. Dia ada tab, new line dan juga tab balik semula. Okay, tab ni merujuk kepada apa? Tab ni merujuk kepada spacing antara line by line yang anda mahukan. Manakala new line ni pula, dia akan force any text after this new line, dia akan create di bawah ruangan baru. Kini bukan disambung di penghujung ayat. Okay. Bagi contoh, saya nak ubah sedikit perkataan ini. Nama saya Muhammad Nur Hakim. Selamat pagi dunia. Okey. Selepas habis HTML file tu paparkan kat sini, dia akan create another new line dan juga tab. Dan di bawah ni dia akan insert chart control ni. Okey, saya padam dulu yang ini. Okey, padam. Saya akan tulis lagi satu. Apa khabar anda semua? Okey, ni yang saya nak paparkan. Okey, semua dah settle. Center header text ni saya nak isi CONTOH contoh HTML FAIR report. Okey. Sekarang kita akan cuba run kita punya program untuk tahu sama ada program kita berjaya execute dengan properly ataupun tak. Okey, sekarang kalau anda perasan, dia dah automatically redirect pada web browser.
by default. Kalau by default, saya akan guna Google Chrome lah. Jadi, dia akan buka Google Chrome punya browser, dia akan display. Ini yang saya katakan sebentar tadi. Ini adalah kita punya header text. Dan ini adalah logo ataupun image yang kita nak paparkan kepada kita punya HTML file. Dan ini adalah kita punya control image. Control image yang kita nak masukkan sebentar tadi. Ini yang saya katakan kalau contoh saya ada graph dalam live view dan saya nak paparkan over HTML file. Dan saya just capture dia punya control image directly. Kita tak boleh capture dia punya data, tapi kita boleh capture dia punya control image directly. Dan ini adalah teks yang saya dah tulis sebentar tadi. Nama saya Muhammad Nur Hakim. Selamat pagi dunia. Apa khabar anda semua? Okey. Kalau anda perasan, tab ni dia merujuk pada spacing antara dua jenis ini. Dan untuk new line tu, dia akan kebawahkan teks baru kepada bawah line. Bukannya disambung pada bahagian penghujung ayat. Dan ini adalah horizontal line. Pen horizontal line yang kita gunakan tadi. Dan ini adalah link yang saya dah specifykan tadi. Contoh, saya akan tekan pada link ni. Kita akan redirect pada link yang kita dah buka tadi. Okey, kali ini adalah link yang mana merujuk pada tempat yang saya berkhidmat lah selama ini. Itu VC Energy Sinar ataupun VC ataupun Virtual Instrument and System Innovation Center yang Berhad. Okey, jadi setakat inilah perkongsian saya sahaja pada hari ini. Jadi kalau ada sebarang komen ataupun penambahbaikan, anda boleh komen lah pada ruangan video, dan segala apa penambahbaikan anda boleh sharekan bersama saya. Mungkin saya pun boleh improve saya punya self-learning dan juga saya punya pengetahuan, dan saya dapat kongsikan bersama-sama dengan anda semua lagi pada masa hadapan. Okay. Sekian setakat inilah sahaja pada hari ini. Okay. Sekian, terima kasih.